Kampung Dagat, dia punya lokasi terletak di kawasan hilir Segama, Kinabatangan, dan juga berhampiran dekat Tumanggung lah, estate yang paling hampir dengan Kampung Dagat lah. Dan juga lokasi juga terletak berhampiran dengan kawasan hutan simpan Tabin dan juga termasuk juga kawasan Ramsar lah. Bang ramai, tapi sekarang ada banyak disandakan. Baru pindah dari kampung tidur. Kalau macam dulu bang ramai dari di darat sana sampai ini di sini rumah orang. Yang dulunya kampung penduduk kampung Dagat nih ramai. Petang macam ada aktiviti sukan. Sekarang petang macam tiada sudah sebab macam sukan nih kalau kau 1-2 saja macam tak sewonok juga kan. Budak-budak di sini semua makan gaji sudah. Ada yang pergi bandar, ada yang pergi kilang kerja. Jadi lama-lama di kampung tidak ada orang. Asal dulu kami pun pernah pelancongan. Asal pelancongan ini karena sebab yang tanduo ini kan itulah itu kami tersekat. Apabila pelancong yang datang semakin kurang dan ada masanya juga langsung tiada pelancong datang, sebagian besar komuniti di Kampung Dagat ini hilang keyakinan sudah dengan kelangsungan industri pelancongan yang dianggap sebagai pendapatan sokongan di kampung inilah. Dan sebenarnya perkara ini juga menyebabkan banyak di antara kami mengambil keputusan untuk berpindah ke Kampung Dagat Sinar Baru untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lah. Kalau yang dulu, yang seingat saya lah, yang dalam catatan buku rekodnya ini, dijangka 1 bulan agak-agak lebih kurang 40 atau 50 lewat. Itu tahun memang ramai lah. Cuma setelah itulah, selepas tanduo, satu orang pun saya ingat susah mau tembus sudah. Dulu memang ada juga lah wakil dari kampung kami yang ikut kursus pemerkasaan kemahiran dan pengetahuan di Sukau pada tahun 2005. Tetapi kursus itu dia tidak menjurus kepada pengurusan aktiviti pelancongan secara menyeluruh, Pak. Jadi wakil community itu dia sepatutnya dilatih untuk merancang dan mengurus sendiri aktiviti pelancongan di tempat sendirilah. Selain itu memang perlu ada juga lah bimbingan dan seliaan yang berterusan daripada agensi-agensi yang terlibat. Pasal promosi lah. Memang dari dulu lagi kita itu yang apa melemahkan kita lah, kurang promosi daripada tempat kita sendiri. Maksudnya kita yang sudah sendiri mempromosi itu memang kurang. Jadi itu yang kita perlu perbaikilah dari segi promosi produk apa semua. Carilah jalannya macam mana caranya. Jumpalah yang orang yang bully, yang pakar, yang bully kasih maju kawasan nih. Kalau yang tidak bully ini, kalau semua cakap-cakap aja tidak ada guna, pasal nih kampung sudah berapa kali dicakap. Itulah, inilah nanti kita urus, tapi tidak ada buktinya bah, sampai sekarang. Yang penting ada pelancongan. Kalau ada pelancongan, aku rasa kami tidak sampai terlampau, tidak susah. Sekarang, kalau hanya bergantung kepada hasil tangkapan ikan, memang kita sudah menurun lah. Susah, bukan juga susah, cuma memang ada kurang lah. Kalau tuh homestay ada macam dulu, macam tangan kiri kanan ada kerja, mungkin ada baiknya lah. Harapan kami penduduk kampung kalau lagi ada yang membantu macam mana cara-cara untuk mempromosi semula kita punya homestay, syukurlah, alhamdulillah. Aku rasa kalau macam ada macam pelancong kalancar sini kan, mungkin budak-budak yang sudah keluar mungkin akan balik ke sini. Jadi mungkin dengan cara begitu kami akan berkumpul semula di sini. Bisa di sini memang ramai orang.
Kalau aku ingat kali, itulah aku tidak mau cerita-cerita itu. Malas aku itu. Saya juga sangat berharap agar orang-orang di kampung kami ini boleh merancang dan membangunkan kampung bersama-sama lah. Begitu juga dengan belia-belia yang ada di luar sana dari kampung ini. Saya harap mereka akan pulang ke kampung pada suatu hari nanti, karena belia-belia ini akan menjadi tulang belakang untuk membangunkan ekonomi di kampung ini. Thank you.